Di sini ada yang pernah nonton ini enggak? Dunia Lain. Mana ya Dunia Lain ya? Dunia Lain ya. Tahu Dunia Lain ya? Sebuah acara kebodohan yang ditonton ramai-ramai gitu ya. Gitu men, menurut gua Dunia Lain tuh aneh men, aneh men. Dunia Lain tuh maksudnya buat apa gitu acara Dunia Lain? Kita cuma nonton satu orang disorot sama kamera, terus ngomentarin hal sekitar. Udah itu aja. Udah itu aja. Serunya di mana enggak tahu dan sekarang live gitu. Serunya di mana? Gua enggak tahu, tapi gua nonton gitu. Kayak aneh gitu. Satu orang itu dia ngomentarin sekitar gitu. Aduh. Aduh, pura-pura ketakutan gitu kan. Aduh. Sini ada pohon. Daunnya warna hijau ada akarnya. Astagfirullah. Ada putih-putih, salah ding jemuran. Ada putih-putihnya goyang, putih-putihnya goyang, melati Alibaba. Tiba-tiba joget ya. Aduh ada putih-putih, kuntilanak, astagfirullah, ada kuntilanak, astagfirullah, Allahu Akbar. Setannya nyaut, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya gini men, kalau dulu itu Dunia Lain tuh masih mending gitu. Yang jadi paranormalnya tuh serem-serem. Bapak-bapak kumisan jenggotan, bulu hidung panjang gitu kan. Wow. Sekarang yang jadi paranormalnya siapa? Cewek indigo. Cakep. Malam-malam keluar sama hot pants sama tank top. Jangankan setan, gua juga demen ngelihatnya gitu. Terus dia pura-pura apa mediasi gitu. Jadi mediasi itu ada orang dimasukin setan gitu. Dia ada orang gitu kan, suh dimasukin setan gitu. Suh. Kamehameha. Udah masuk ditanya gitu. Siapa ini? Setan langsung. Budi dari Palembang, Mbak. Passwordnya Budi, let's make love. Ya 2 juta rupiah selamat ya. Gitu. Dan sebenarnya gini teman-teman. Gua kurang percaya sama yang namanya kesurupan. Gua kurang percaya dengan kesurupan. Karena gini. Misalnya ada uka-uka atau uji nyali diadakan di Cianjur. Uka-uka tahu? Uka-uka di TPI dulu. Misalnya ada uka-uka atau uji nyali diadakan di Cianjur, tempat-tempat orang Sunda. Ada mediasi, dimasukin setan Sunda, pas kesurupan ngomong bahasa Sunda. Ya wajar, yang kesurupan orang Sunda. Ada kesurupan di Solo, orang Solo dimediasi, masuk setan, kesurupan. Kesurupan setan Solo, pas kesurupan tiba-tiba ngomong bahasa Jawa. Ya wajar, yang kesurupan orang Jawa. Gua akan percaya dengan adanya kesurupan ketika ada orang Sunda dari Cianjur bawa yang enggak bisa ngomong Jawa sama sekali bawa ke Solo. Pas ke Solo kesurupan tiba-tiba ngomong bahasa Jawa. Gua percaya sama kesurupan, tapi enggak pernah ada yang kayak gitu. Atau mau simpel lagi, kita bawa bule dari Singapura. Bawa ke Solo, pas kesurupan tiba-tiba ngomong what is going on here. Gua percaya sama kesurupan. Karena menurut gua, setan kesurupan itu bukan dari setannya tapi dari kitanya gitu. Itu penyakit mental kan, maksudnya lu nggak punya teman gitu, nyari perhatian akhirnya bingung mau ngapain, akhirnya lu kesurupan biar dapat perhatian gitu. Kesurupan yang secara tidak sadar gitu, lu kesurupan mah ngamuk kita gitu. Maksudnya itu sama seperti anak kecil yang sedang nangis gitu, sama orang kesurupan sama anak yang lagi nangis itu sama. Caranya gimana? Cuekin anak lagi nangis. Kita apa namanya, ecep-ecep kalau Sunda. Jangan nangis. Makin jadi dia nangis. Orang kesurupan juga gitu. Mena lagi ngamuk. Ah, kopi. Ini mbah, kopi mbah. Ah, mau yang Starbucks. Makin jadi dia mintanya. Anak nangis, cuekin. Apa yang terjadi ketika nangis dicuekin? Berhenti, capek, tidur. Orang kesurupan, gituin, mencuekin. Lagi ngamuk gitu. Bah, kopi. Apa tuh, cu? Aku juga belum ngopi. Kopi! Apaan sih? Wih, kopi. Kopi apa? Irman. Yaudah, ayo main PS. Gak jadi dia kesurupan, men. Cuekin, kuncinya tuh ada orang kesurupan. Cuekin, tinggalin, bodo amat. Dan setan ya, gue percaya sama adanya jin. Gue percaya, setan, gue percaya. Minal jinnati wanas, ada jelas gitu. Gue percaya, tapi gue gak percaya dengan perwujudannya. Gue gak percaya dengan perwujudannya sebagai pocong, kuntilanak gitu. Gue kurang percaya sebenarnya. Karena menurut gue, perwujudan setan itu merupakan sebuah proyeksi dari ketakutan kita yang sangat berlebih.
Jadi takut, akhirnya keluarlah set kuntilanak. Takut, keluarlah pocong. Itu yang menyebabkan kenapa pocong ada di Indonesia tapi enggak ada di Jerman. Sebaliknya, Dracula ada di sana, di kita enggak ada. Kita enggak takut sama Dracula, orang Jerman enggak takut sama pocong gitu. Lagi gimana caranya pocong bisa sampai Jerman gitu. Apa dia loncat pas di laut dia berenang gitu kayak Putri Duyung.